Jadi Satgas Pangan ini ke sini melihat secara langsung kondisi bawang merah baik di lapangan maupun di gudang-gudang. Jadi Satgas Pangan berharap nanti mengetahui kondisi secara real di lapangan, dan memang saat ini dilihat di gudang kosong ya, relatif kosong kalau seperti ini, artinya bahwa memang tidak ada yang penimbunan atau apa di sini. Meskipun kosong ini bukan berarti kita tidak bisa memasok, karena tadi kami tanyakan pada pengepul di sini atau cemben di sini, mereka masih bisa memenuhi meskipun dengan cara mengumpulkan dari petani. Dan mudah-mudahan nanti pada bulan Mei nanti semua sudah terpenuhi karena sudah mulai panen di Kabupaten Brebes. Satgas Pangan di sini kan dalam rangka memastikan ketersediaan stok. Jadi hasilnya ya insya Allah ke depan bawang merah sudah ke normal ya. Ini kan sudah mulai setiap hari trennya turun. Jadi insya Allah gak sampai 1 bulan, sekitar 15 harian lah. Pertengahan bulan Mei sudah normal di angka 30.000. Untuk saat ini mas, harganya sendiri ada kecenderungan turun apa gimana? Ada, hampir setiap hari turun. Dari 5 hari terakhir sudah turun, hampir setiap hari sudah mulai. Saat ini berapa? Saat ini di petani yang paling cross 35.000. Jadi yang bagus 30 sampai 35. Bawang standar. Umum standar rata-rata di bawah 30.